warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang sudah join, ya, para partisipan yang sudah join pada hari ini dalam klarifikasi bersama Bupati Kabupaten Bandung. Kita akan ke Kang Rian Firmansyah dari Mapai Bandung. Halo Kang Rian. Hal permasalahan macet di Kopo gitu Pak Bupati. Kopo kan menjadi akses dari kabupaten ke kota Bandung gitu ya, dan itu masalah macet di sana cukup menjadi masalah klasik. Biasanya Kopo macet, dengan adanya jalan tol Surjaya ini mengurai kemacetan yang ada di wilayah Kopo. Kalau seandainya saya bikin jalan tol Soreang, Ciwidey, Cidaun digabung langsung ke Pangalengan, saya yakin Lembang akan kalah sama Ciwidey, Lembang akan kalah dengan adanya Pangalengan. Iya. Yeah. Akses tol ini lancar, maka ini akan terjadi pertumbuhan ekonomi.